manganca cange cange yummy, mantap rasanya. Hai guys, kembali lagi ke acara manganca cange 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 cange. Oh Yano, gue lapar nih. Perut gue dari tadi belum makan dari perjalanan dari Jakarta sampai sini. Enaknya makan apa ya, Noya? Lu pengennya yang kayak gimana, Dit? Ya pengennya yang request dulu. Gue mau request nih, kayaknya pengen makan yang sejenis kayak kue tiaw spaghetti mimi gitu dah. Oh, berarti lu pengen yang ngota-ngota gitu. Iya, yang kayak makan-makan kota gitu dah. Gua pengen nyoba makan kayak gitu dah. Ada, Dit, di daerah Gedangan. Wah, itu deket sama tempat aneh, No. Oh, deket. Iya. Iya, di situ ada kue tiaw wartiem. Kue tiaw wartiem, wah. Iya. Yang lagi viral banget itu, yang wartiem-wartiem. Waduh, sampai kedenger, No, di Jakarta juga. Di Jakarta? Makan kayak gitu sampai kedenger, bayangin. Oh, lu di Jakarta denger itu, kue tiaw wartiem? Katanya di Instagram. Gue baca Instagram, gue liat Instagram. Itu yang populer banget. Sampai teman kantor gue pun, ketagihan. Ketagihan. Sampai ya. Pesan GrabFood malahan dari itu. Dari Indramayu ke Jakarta. Iya. Pesan GrabFood lo bayangin. Iya, siap. Ya udah langsung ke sono aja, Dit. Ya udah yuk kita ke sana yuk. Lu penasaran kan rasanya kayak gimana? Iya, penasaran. Mumpung gue habis ngambil duit di ATM nih. Ai, tebel dong. Wah, harus dong. Iya, ya udah, oke. Okay. Oke. Okay. Langsung aja ke sono yuk. Yuk lari. Balik lagi di manganca cange. Guys, sekarang gue lagi ada di Gedangan. Si Adit katanya mau cobain kue tiaw wartiem yang katanya sih enak banget. Daripada penasaran, langsung aja cobain. Mari kita coba. Wow, Babet, ini masak apa nih? Mau masak kue tiaw wartiem. Kue tiaw wartiem, itu kayak baru denger gua. Iya. Coba deh, coba pengen ya. Nyoba. Coba ya, kita nyalain dulu. Ini biasanya masaknya berapa lama ya, Mbak ya? Nah, 15 menit. 15 menit? Iya. Gitu. Tapi ini banyak yang suka katanya, ini yang terkenal di Gedangan ya? Oh iya dong, terkenal. Wah, aku ada bumbu rahasianya juga ya guys. Patut dicoba nih, gue jauh-jauh dari Jakarta pengen nyobain nyobain makanan ini nih. Namanya kue tiaw. Namanya kue tiaw ya? Iya, kue tiaw wartiem. Udah lama ini jualan kayak gini, Mbak? Udah 2 tahun. Alhamdulillah udah 2 tahun. Iya dong. Laris juga ya. Iya, tuh di dalam banyak orang yang ngantri. Waduh, sampai pada main PS saking pengen nunggunya gitu iya. Ya, Mbak Bet ya. Sambil nunggu. Sambil nunggu ya. Saya pesen ya satu ya, Mbak Bet ya. Boleh dong, bentar ya. Pedasnya sedang aja ya. Siap. Pertama kita tumis dulu bawang putihnya sampai huram. Boleh dah. Harum. Sampai harum gitu ya. Iya. Apa tuh yang dimasukin pertama tuh? Pertama kita tumis dulu soalnya kue tiaw-nya udah aku masak. Jadi aku tumis duluan sayur-sayurnya biar matangnya bareng. Biar matangnya bareng gitu ya, iya Mbak dong. Ya. Itu kayak sejenis seblak ya, Mbak ya? Atau beda lagi sama beda seblak? Beda dong, ya? Ini kue tiaw. Ala-ala wartiem. Kue tiaw ala wartiem gitu iya, ya. Panggil aja aku wartiem. Nama asli wartiem. Iya. Kirain nama samaran. Nama aku wartiem. Wartiem? Iya. Ini kalau ya. Boleh tahu ini bumbu apa ya, Mbak ya? Itu bumbu rahasia juga. Bumbu rahasia. Iya. Rahasia apa nih? Rahasia keluarga. Rasanya gimana kalau tambahin ini? Rasanya mantep pokoknya. Mantep ya? Iya. Pokoknya. Jadi kayaknya beda ya dari yang lain. Yang lain numisnya dibarengin, kalau aku enggak, numisnya seperti ini. Wow. Jadi rasanya tuh juga beda. Aku patut dicoba nih kalau udah jadi nih. Ya harus dong. Kayaknya lebih enak nih dari Odading Mang Oleh ini. Yang terkenal itu yang viral. Ya beda lah. Kalau Odading Mang Oleh mah itu mah kue. Kalau ini masakan. Iya.
Gimana dosa sih? Ah. Tuh anginnya ya guys. Anginnya bikin itu ya Mbak Bet ya. Uh-uh. Anginnya bikin sepet. Bikin sepet ya. Kenapa ditambahin air Mbak Bet? Biar nyatu aja, soalnya sayang kan. Sayang mirip. Ya Mbak Bet ya. Iya. Kalau tambah kecap enak gak sih? Ya emang ada kecapnya juga. Oh akhir-akhiran ya? Iya. Kenapa kecapnya gak di awal aja? Karena apa ya, ya emang udah prosesnya begitu. Udah prosesnya gitu ya Mbak ya. Kita lihat aja nanti ya. Wah ini belum matang. Aku mau nyoba deh, udah lama. Boleh nih. Boleh dong. Wah apa itu, tambahin apa Mbak Bet? Ini toppingnya. Oh itu toppingnya ya Mbak Bet ya? Kayaknya enak tuh kalau tambah itu. Iya dong, masa nggak enak. Sama sebelah keladan juga lebih mantep ini, apalagi sama udah ada yang Mang Oleh. Mang Oleh mah dibilangin kue ini, maka kue tiaw bukan. Oh kue tiaw ya Mbak Bet ya. Kayaknya pedesnya enak deh itu. Ya pedes mantul. Pedes mantul ya. Oke dah. Boleh coba. Oh ya, saya mau nanya ini. Buat harganya itu harganya berapa ya? 13.000 satu porsi. 13.000 satu porsi gitu ya. Itu yang model apa? Spesial, istimewa atau apa itu? Model campur. Pokoknya ya. 13.000 semua all varian. All varian yang Mbak Bet ya. Wow, jadi ngiler nih saya. Bentar ya. Jadi ngiler pengen makan deh. Ya bentar lagi juga mateng. Mateng ya Mbak Bet ya? Iya ini belum mateng. Soalnya ini menggumpal tadi. Ini nggak ditambahin Mbak Bet? Apa nih. Itu? Bentar itu terakhir ngasihnya. Oh terakhir ya. Cucu panas. Iya. Terbang kono. Wah kayaknya udah mateng tuh Mbak. Belum. Baunya juga udah mulai kerasa ini, udah mulai harum baunya. Masa? Iya. Iya sih. Iya kan? Cuma karena angin ini jadi lama, anginnya gelabak-gelebek. Gelabak-gelebek ya? Iya. Apa gelabak-gelebek, Mbak? Bahasa wartiem lah. Bahasa wartiem. Wah, udah mulai ditambahin nih kue tiaunya nih. Duh, pengen nungguin nih. Masih lama kayaknya ya. Iya, bentar lagi. Soalnya ini juga udah direbusin semua. Jadi kita di sini tinggal numis-numis doang. Tinggal numis-numis ya, Mbak ya? Iya. Tapi itu kalau enak kan dikasih kuah apa keringannya, Mbak? Kalau ya, menurut kayak Mbak? Kering enak. Oh, kering enak gitu ya. Tapi biasanya orang sukanya yang mana gitu? Ya, tergantung orang yang sukanya. Kayak gimana? Tapi aku pengen nyoba semua deh. Siapa tahu bisa dibawa, iya, diborong. Enggak ditambahin lagi, Mbak, ininya? Enggak, kan udah. Itu kan buat numis doang. Oh, buat numis ya, gitu. Waduh. Tambahin kecap. Biar apa itu, Mbak, ditambah kecap? Biar mantul. Biar mantul gitu ya. Tapi kalau nggak ditambah kecap enak nggak sih? Ya enak juga. Enak juga ya? Ya nggak enak lah. Soalnya nggak warna pucat gitu warnanya ya. Warnanya pucat gitu ya? Iya. Tapi kalau keringan kayak lebih enak deh. Enaknya yang masih nyemek-nyemek gitu kan itu ya apa namanya kue tiaw wartiem. Lebih nyemek. Apa itu nyemek-nyemek, Mbak? Ya namanya kan kue tiaw wartiem. Oh, kue tiaw wartiem iya, gitu ya. Kalau kue tiaw wartiem itu harus nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek ya, Mbak ya? Iya dong. Yo, saya pengen berlangganan dah, nyoba dah. Betul. Kali-kali pengen nyoba. Itu udah mateng ya? Belum. Oh, belum mateng. Iya, tadi karena gasnya habis jadi agak lama gitu ya. Coba aja kalau gasnya nggak habis pasti meledak. 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 Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya atas nama Aditya Saputra, panggil saja saya Adit atau Bang Adit dah, yang lebih enaknya panggil Bang Adit aja. Biar kayak anak-anak kota gitu, panggilnya abang gitu dah.
Oh iya. Widih, gila. Berarti kita manggilnya Bang Adit nih. Iya, Bang Adit, Bang jangan Bang BRI, jangan Bang BCA, pokoknya Bang Adit. Oh, siap. Jangan sampai ketuker ya. Oh iya. Bang Adit, tadi lu pesen apaan? Tadi gua pesen mie ayam wartiem. Mie ayam? Ulang. Saya kwetiau. Tadi saya pesen kwetiau wartiem. Tinggal nunggu aja kan? Iya, saya tinggal nunggu aja nih hasilnya kayak gimana. Saya pengen nyoba nih. Ini Mas Adit. Waduh, panggil Bang aja dong. Mas Adit nih, dimakan ya. Dia ya. Enak. Makasih ya. Mbak Betty. Pok Betty. Makasih Pok Betty. Oh iya, nih saya kan udah dikasih nih sama penjualnya, sama atas namanya wartiem. Iya. Coba dah, siapa tahu saya ketagihan. Oh, langsung dicoba aja, Dit. Iya. Dari penampilannya kayak gimana, Dit? Coba, Dit. Dilihat dulu. Direview dulu. Dilihat penampilannya ini sangat bagus. Sangat bagus. Tapi baunya juga enak, baunya juga. Langsung aja dicobain, Dit. Rasanya kayak gimana. Iya. Sebentar saya kasih penilaian. Ini seperti kayak mie Korea yang pernah gua beli di Jakarta dulu. Oh, lu pernah beli mie Korea? Iya, ini kayak mie persis Korea. Persis banget gitu? Persis banget kayak mie Korea. Mie Jepang pun kayak gini. Oh, kayak gini. Ya kan mie Korea Jepang. Mie Spanyol pun kayak gini. Yaudah. Gak usah banyak bacot, langsung aja dicobain nih rasanya kayak gimana. Oke, kita coba ya. Oke. Untuk mie-nya ya, kalau saya kasih kejelasan, mie-nya ini enak sih sebenarnya. Enak, lezat banget. Tapi kalau... Itu bukan mie, kwetiau. Ya, oh ini kwetiau ya. Kwetiau-nya kelihatannya ini enak nih, lezat. Tapi kalau kata saya, agak nggak kenyal-kenyal banget, lebih enak loh. Kalau kekenyalan, enak sih enak. Tapi kalau nggak terlalu kenyal, lebih enak kalau kata saya. Tapi rasanya lezat loh. Rasanya enak banget. Coba sayurnya, Dit. Kayaknya seger banget tuh sayurnya. Wah, ini enak nih. Saya coba dulu ya. Ini bukan sawi, no. Ini daun bawang. Oh, itu daun bawang, bukan sawi. Bukan. Sayur maksudnya, Dit. Iya. Iya. Saya coba ya. Itu masih seger banget itu. Iya, ini kayaknya baru diambil dari kebunnya. mantep nih. Mantep banget kan? Iya. Lagi, Dit. Lagi itu ada apanya tuh, bakso apa-apa ya tuh? Bakso nih saya penyoba nih. Bakso juga kayaknya enak nih, enak banget nih. Kayak bakso urat yang itu tuh yang mahal di mall tuh, di restoran Korea. Saya coba lagi. Apanya tuh? Ada apa lagi? Coba di... Ada telurnya nih. Dikorek-korek, Dit. Coba. Dikorek-korek lewat... Emang ini cacing. Dikorek-korek. Ada apa katanya? Ada telurnya? Iya. Di review lagi telurnya kayak gimana? Enak. Enak. Dihancurin pun enak, apalagi telurnya dipisah. Lebih enak. Oh, gitu. Ada sawi nih. Satu nih. Ini kelihatannya seger banget, Bang. Seger banget? Iya. Diambil langsung dari kebonnya. Oh, jadi seger banget ya? Iya. Akarnya juga ada di sini. Lagi, Dit. Gue tiupnya, Dit. Gue tiup lagi ya? Iya. Kok bisa nakar ya, Dit? Gila, mantep banget ya? Mantep, bener. Siapapun orang yang beli ini pasti ketagihan, nambah bila perlu. Nambah bila perlu ya. Gue aja ini makan sepiring aja, kayaknya bakal kurang dah gue. Bakal kurang. Iya. Ya udah nanti nambah lagi, Dit. Makanya abisin. Coba lagi ya. Langsung aja abisin aja, Dit. Enak. Jadi sayurnya banyak banget ya. Kayak ada apa tuh? Sawi hijau, terus ada kolnya juga ya. Daun bawang. Ada daun bawang juga. Iya. Terus ada baksonya. Iya. Ada apa lagi tuh? Ada telur. Ada telur. Iya. Kwetiaunya di. Rasanya kayak gimana, Dit? Rasa apa itu? Rasa kwetiaunya, Dit. Masa rasa yang tertinggal sih? Rasa yang tertinggal mah itu nanti bisa bikin sakit hati. Ada. Emang lu pernah disakitin, Dit? Wah, itu masa lalu gua. Kita ini review makanan dulu ya, Bos ya. Nih. Kalau untuk kwetiau
kalau nggak terlalu kenyal lebih enak kalau kata gue. Kenyal juga enak banget. Enak banget gitu ya. Ya udah langsung dicobain lagi, Dit. Coba lagi ya. Review lagi. Tapi ini pedesnya agak kurang keras. Coba kalau pedes banget. Oh, berarti lu suka pedes gitu. Seharusnya tadi bisa request, Dit. Ada levelnya juga katanya. Kue Tio War Team tuh ada levelnya, Dit. Ada level biasa, ada level 1, level 2, dan level 3, Dit. Tadi seharusnya lu request yang level 3. Level 5 juga bisa itu. Oh, lu pengen yang level 5? Ah, jangan, nanti perut lu. Cabainya 3 kilo, Dit. Kalau level 5. Kalau level 10, cabainya 20 kilo ya. Nah. Nyoba lagi ya. Iya. Hai guys, nih saya masih makan kue timnya, kue tiaunya Wartiem. Tapi udahan dulu lah, gue mau makan nih, lanjut nih. Jangan udahan dulu guys, jangan lupa belinya di BBBT ya. Alamatnya deket Masjid Al Barka, tinggal telepon aja, WhatsAppnya nanti dikasih. Oh, berarti bisa pesen juga, bisa order juga, delivery juga. Bisa dong. Berarti di warung Wartiem nih ada apa aja, Mbak Betty? Ada kue tiaw, ada nasi goreng, ada ya sebangsa gitulah pokoknya ya. Oh, berarti kalau lagi lapar nih, malas masak itu tinggal ke... Tinggal telepon aja atau pesen lewat WhatsApp, bisa delivery oh, juga. Oh, bisa kok. Di bawah ya, nomor teleponnya ada di bawah ya. Tinggal dicatat aja ya. Gimana nih? Penutupannya, Dit? Penutupannya untuk mie-nya rasanya enak banget. Oh, rasanya enak banget? Iya, saya baru pertama nyoba, udah langsung ketagihan, udah langsung pengen beli lagi dah. Berarti nanti abis ini lu langsung pesen lagi dong? Iya, saya harus pesen lagi nih. Besok-besok juga saya kalau nggak pengen masak, pesen lagi di sini dah. Gila, lu jauh-jauh dari Jakarta cuma ke ini aja buat beli kue Tia Wartiem gitu? Iya, karena di Jakarta pun tenar, saya makanya pengen nyoba ini. Oh, gitu. Iya, siap. Untuk saya kasih saran, kalau mie-nya nggak terlalu kenyal lebih enak. Oh, berarti gimana dong? Iya kan namanya juga kue tiaw Wartiem ya, agak nyemek-nyemek gitu. Oh iya, namanya juga kue tiaw Wartiem, jadi agak becek-becek gimana gitu, Dit. Iya, biar... Nah, kasih yang beda, namanya juga Wartiem, biar. Iya, becek-becek gimana gitu. Becek-becek itu ya. Ya udah, makasih nih yang udah nonton sampai habis nih. Pokoknya makasih ya buat yang nonton sampai habis. Buat yang lagi kerja, semoga kerjaannya lancar sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen dan like ya. Terima kasih. Dah. Kita kaku. Dah ya. Oke. Okay, bye-bye.